viral tuh di Jambi Adek. Nah, belum lagi viral di tempat lain. Saya tidak akan pulang sebelum datang mobil untuk membersihkan ini. Nah, begitu janji saya dengan warga masyarakat. Saya sebagai camat, kepala wilayah, itu amanah di pundak saya ini. Menjadi pemimpin itu bukan bangga dengan tanda pangkat jabatan yang banyak ini. Sebanyak ini tanda pangkat jabatan, sebanyak ini jabatan berkumpul. Ah, saya amankan ini semua. Ya, pokoknya saya tidak akan pulang. Ah, ini sudah viral tuh di Jambi Update. Ah, belum lagi viral di tempat lain. Saya tidak akan pulang sebelum datang mobil untuk membersihkan ini. Ah, begitu janji saya dengan warga masyarakat. Nah, saya berjanji dengan masyarakat saya tidak akan pulang sebelum petugas datang membersihkan. Kenapa? Mereka ramai, mereka merasa tidak nyaman, tidak aman, terganggu lalu lintasnya. Maka saya yang disandra di sini. Biar saya tidak pulang, asal ini semua selesai. Nah, saya di sini, di kepung. Oke, Agus, aku tunggu. Ya, sayang. Apa kira-kira? Bagi saya sebagai camat, kepala wilayah, diberi amanah di pundak saya ini. Jadi kadang-kadang menjadi pemimpin itu tidak semudah membeli telapak tangan. Menjadi pemimpin itu bukan bangga dengan tanda pangkat jabatan yang banyak ini. Sebanyak ini tanda pangkat jabatan, sebanyak ini permasalahan. Tetapi apabila amanah itu sudah diberikan ke pundak saya, sekalipun mau pensiun 1 November tahun ini, ingat, sekalipun mau pensiun 1 November tahun ini, insya Allah tugas yang diberikan oleh masyarakat untuk diselesaikan bersama-sama, insya Allah akan kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu semua, warga masyarakat yang ada di sini, insya Allah hari ini juga, sore ini juga, mobil akan datang. Menyelesaikan semua keluh kesah yang dirasakan. Ya, semua yang tidak enak dipandang, yang membuat ketidaknyamanan, ketidakamanan, sore ini juga saya tidak akan pulang sebelum petugas datang. Saya tidak akan pulang sebelum petugas datang. Nah, saya seperti itu. Saya tidak bisa mendengar keluh kesah warga saya. Nah, apapun yang menjadi keluh kesah, hari ini juga kita tuntaskan. Ya, mudah-mudahan doakan. Ya, yang penting kita sehat dulu. Mudah-mudahan semua permasalahan yang ada di sini kita selesaikan. Oke, Bang. Ya. Bu, ya. Gimana panas tanggapannya dengan pergerakan cepat Ibu kita nih? Terima kasih banyak. Ini saudara lama pemindahan kemarin. Ketemu lagi. Yang penting Bunda itu tidak ingin mendengar. Yang penting Ibu sehat ya, amin. Tidak ingin mendengar ada keluh kesah. Ya, saya tidak akan pulang sebelum mobil yang dibilang itu mau datang sini. Saya tunggu sampai dia datang. Ya, sama-sama kita nunggu. Oke? Okay? Yang penting masyarakat tidak resah, nyaman, aman. Jadi kami sekali lagi terima kasih banyak Bu Camat. Ya, oke. Okay. Ya, kita tunggu sama-sama. Ya.